Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anet TV dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezekinya dilimpahkan, teman-teman. Video malam ini saya di alun-alun Surabaya, teman-teman. Alun-alun Surabaya. Jadi sana itu ini, teman-teman, Balai Kota. Kita masuk lewat sini aja, teman-teman. Kita masuk lewat sini. Gimana keadaan alun-alun Kota Surabaya? Jadi parkirnya di sana, teman-teman. Parkirnya di sana. Ini situasinya, teman-teman. Alun-alun Surabaya. Ini situasi malam hari, teman-teman. Situasi malam hari. Nah. Wow, anginnya kencang, teman-teman. Dan terpantau untuk cuaca Surabaya cerah banget, teman-teman. Sangat-sangat cerah. Ini, teman-teman, situasi dari pinggir jalan raya. Terpantau juga agak sepi, teman-teman. Kalau pintu dari sini ini ditutup, teman-teman. Ada guci raksasa. Ada World Cup U17. Indonesia kalah Piala Dunia, teman-teman. U17 yang diselenggarakan di tiga kota, di Stadion Gelora Bung Tomo, JIS, sama Solo. Kita masuk, teman-teman. Itu gedung-gedungnya. Ada ini air mancur. Air mancur tapi beruap. Ada uapnya, teman-teman. Tapi nggak ada baunya uapnya. Ini banyak muda-mudi, teman-teman. Muda-mudi. Ini bangunannya saya sepil. Kita muter-muter. Di sini ada apa ya? Balai Pemuda, Gedung Merah Putih, Teater Balai Budaya, Rumah Bahasa, Perpustakaan, Turisme Informasi. Gitu, teman-teman. Apa bisa masuk ya ini? Oh, cuma ini, teman-teman, hiasan ini pintunya. Pintunya nggak bisa masuk. Dan banyak pemuda-pemudi. Dan di sini bisa foto-foto, teman-teman. Jaga jarak, wajib pakai masker. Mohon menjaga kebersihan. Situasi agak sepi, teman-teman, di sini. Bisa ke sini bareng pacar, keluarga, gebetan. Nah, itu masnya membawa lukisan. Masuknya dari mana ini? Kita ke sana dulu lah.
galeri. Nah, kita ke dalam dulu ini teman-teman. Saya nggak pernah masuk ke dalam. Pak, bisa masuk lewat sini? Masuk ya, Pak. Kita masuk. Perhatikan. Ah, ini lorong. Tapi nggak bisa jalan, teman-teman. Eskalatornya. Ini adalah alun-alun Surabaya, teman-teman. Ada ini sejarah-sejarah. Lukisan-lukisan di samping klub. Di samping klub Surabaya. Jadi ini bagian simpat sosial Gedung Balai Pemuda Surabaya Barat. Dahulu menjadi tempat perkumpulan kaum sosialita. Oh, jadi dahulu ini tempat perkumpulan sosialita, teman-teman. Pesta kaum sosialita di samping Balai Pemuda. Tapi sosialita orang Belanda zaman dahulu. Di samping klub Surabaya, tempat berkumpulnya para sosialita. Dibangun tahun 1907. Dan resmi berganti nama menjadi Balai Pemuda pada tahun 1957. Oh, ini dulu ini kaum-kaum elit, teman-teman, di sini. Ini teman-teman gambarannya. Balai Pemuda zaman dahulu. Salah satu ruang pertemuan simpang klub Balai Pemuda dengan latar belakang persiapan perapian tahun 1938. Wah, ini udah mewah, teman-teman, dahulu. Ruang biliar, dahulu ada biliar nih. Di samping klub Balai Pemuda. Latar belakang bar tahun 1938. Wow. Sangat-sangat bersejarah ini, teman-teman. Tempat-tempat bersejarah ini. Dan ada piring ini. Peralatan makan minum The Simpang Sosialita. Oh, zaman dahulu peralatannya makan minum kayak gini, teman-teman. Ini fotonya kayak di Kongwan itu loh, teman-teman. Kayak di Plek Kongwan. Oh, piringnya. Ini sudah sosialita. Kalau sekarang orang-orang tajir, orang-orang apa ya, Crazy Rich lah, Crazy Rich Surabaya. Ini apa ini? Ruang biliar. Oh, sangat megah, teman-teman. 1938. Ini penampakannya, belum merdeka ini ruang biliarnya. Dan ini apa, teman-teman? Oh, apa ini? Aktivitas di simpang sosialita. Nama ruang biliar ini Persimpang Klub Surabaya tahun 1938. Repro Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Bowling di samping klub Surabaya, pesta dansa. Simpang set kayak gini, teman-teman ya. Ini tahun 1938, teman-teman. Ini buat bowling ini. Dahulu kayak gini. Ini bolanya mungkin loh. Apa buat biliar? Bola biliar ya. Enggak ada tulisannya soal. Ini bola biliar, ini buat bowling. Ininya. Sudah megah, teman-teman.
kalau zaman dahulu. Ini ada lagi teman-teman, cingkir. The Simpang Society, nama bangunan utama dari Simpang Club alias Simpang C. Masyarakat untuk melihat Surabaya di persimpangan polisi lalu lintas 38 Badan Arsip Perpustakaan Kota Surabaya. Oh ini. Ini teman-teman. Dan ini cangkirnya zaman dahulu. Para sosialita-sosialita. Wow, tempatnya megah ini teman-teman, alun-alun. Ini ruang di bawah tanah teman-teman. The Simpang Society. Bahasa Inggris semua ini. Oh, itu potretnya zaman dahulu teman-teman. Orang-orang Eropa ini. Oh, ini garpu, tempat saus. Kayak punya Aladin tempat saus. Tempat biji. Gelas teh. Garpu. Wow. Ini apa ini? Jualan sketsa 50 ribuan. Nah, kita lihat semua ini teman-teman. Bagian dalam bangunan sisi barat simpang. Simpang sosialita. Oh. Ini teman-teman bangunannya, teman dahulu. Sudah semegah ini loh. Tampak atap bangunan sisi barat simpang sosialita. Oh, atapnya kayak gini zaman dahulu teman-teman. Kayak ada terobong. Terobong asap. Ruang makan simpang sosialita tahun 1938. Ruang makannya udah mewah. Ini tahun 1938, Indonesia belum merdeka ini. Bangunan utama simpang sosialita persimpangan polisi lalu lintas 1938. Jadi teman-teman bangunannya 1938 teman-teman, bayangkan belum merdeka Indonesia. Bangunan sisi barat simpang sosialita. Oh, banyak banget teman-teman bangunannya. Bangunan utama simpang sosialita. Namanya susah ini. Oh, kayak apa ya, menara-menara masjid. Foto udara simpang sosialita. Dari udara ini, kayak dari, kalau zaman sekarang dari drone, dari atas. Bangunannya, wow, amazing. Teras ruang biliar, oh ini tadi. Bangunan utama Simpang Sosial tahun 1938. Bangunan utamanya ini, teman-teman. Amazing. Kita lanjut teman-teman. Ini rame, banyak anak-anak sekolah ini teman-teman. Pemuda-pemuda ini. Tuh. Mohon kebersihan dijaga. Bangunan 1932 ini lebih lama teman-teman bangunannya. Ruang prasmanan simpang sosial itu. Ini ruang prasmanan teman-teman. View ruang kubah di kebangunan utama simpang sosial tahun 1938. View kubahnya ini. Wow. Para foto udara simpang sosial 1930-an. Oh, ini lebih ini teman-teman, lebih dahulu ini. Tadi 1938, ini 30. Ini beda 8 tahun. Ini situasinya teman-teman.
pada banyak yang foto-foto. View di teras di bar ruang bangunan Simpang Sosiet 38. Ini tadi udah ini. Museum Sejarah Kota Surabaya di Simpang Surabaya tahun 1937. Wow, Indonesia belum merdeka ini. Oh, ada pasar malam ini. Surabaya tahun pasar tahunan loh. Pasar malam, teman-teman. Ini tahun 1930 ini. Surabaya Simpang Society. Oh. Ini teman-teman. Foto udara HFA PT PEN 1932. Wow. Ini pakai pesawat ini. Dan ada apa ini? Imfium Simpang Society 1938. Kayak istana bangunannya zaman dahulu. Simpang Sosiet. Oh, ada ini, ada dokarnya, teman-teman. Delman. Wow. Depot Museum Sejarah Kota Simpang Surabaya 1937. Museum Sejarah. Ukir-ukiran. Dan ini kita muter-muter. Inilah situasi, teman-teman, di museum. Dan ini ada lagi, nggak ada pemain skateboard di sini. Area bermain skateboard. Itu yang lihat, teman-teman. Skateboard. Tapi nggak ada orangnya. Luar biasa. Ada lagi. Wow, sampai terjatuh, teman. Wow, it's amazing. Dan dia berkelahi, bertempur antar dua kubu. Di sini banyak anak-anak SMA, teman-teman. SMA, kuliah, pokoknya anak-anak sekolah. Ini ada ruangan lagi apa enggak ini? Apa ini aja ya ruangannya? Udah habis ini. Ini situasinya, teman-teman.